Allah Ta'ala ku mangan tak enggak? Boten. Enggak mangan. Ngombe? Oh, boten. Malaikat mangan sampai ngombe? Boten, lho, podo. Ayo, ya apa ini? Ini enggak dibenak nolak sirik, Ben. Malaikat enggak mangan, enggak ngombe. Allah enggak mangan, enggak ngombe, lak podo. Ayo. Argumentasi ya apa isane tauhid? Ya apa keterangane ngono kuwi ya? Nake wong kecelik duwe pangeran sangkane wis bener be pangeran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyil jafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemba khususan ila ruhi sabi qadri jailani radiyallahu an wa khususan la jami masyaikhina wa khususan lari ustadina abadi Muhammad Irfan Ihsan Mutasan Zanrian Tumma khususan ila ruhi Maya khasan khususan jermi Marabuti ngerse Tumma khususan ila ruhi Maya isahlan sitarang ukrian Tumma khususan ila ruhi Maya isarif pasuruan Khususan ila ruhi Yai Haji Asim As'ari Tukwiran Jombang Khususan ila ruhi Mbak Kualin Bangkalan Khususan ila ruhi Mbak Samsudin Waila ruhi min jamil kubur Innal muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat ajma'in lahumul fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad astaghfirullah al-adhim astaghfirullah al-adhim astaghfirullah adhim astaghfirullah al-adhim salatullah salamullah ala taha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa
كل مجاهد لله في أهل البدر يا الله نمر سيدي ملائكتي نمر نورا ملائكتك نمر كلون إسرافيل نمر بابات ملائكات إسرائيل نمر لما ملائكات منكر نمر ألم ملائكات ناكر نمر فيتو ملائكات راكر نمر والو ملائكات آتين نمر سمان ملائكة مالك نمر سبولا ملائكة رضوان أسمك بك أكيد سبولا كتاك بك Wajib warun nomor siji kitab Taurat kagungane Nabi Musa nomor loro kitab Jabur kagungane Nabi Jabur nomor telu kitab Injil kagungane Esa nomor babat kitab Al-Quran bagungane Nabi Muhammad Adam Ejes Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub Joel Harun Musa Dawud Sulaiman Yusuf Zulkif Di Elias, Elias, Ayub, Yonas, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Asma, Kabir, Ujud hitam baka Muka labadu Bilka wadih
se ya moh bela se bangsania ilmu kaya jana baca dalam kajian murid aliman kaya jami'an basiran basiran mucakan lima. Nah, doman tersebut bisa diamalkan di jam'iyah masing-masing di desa atau sekitarnya, ya terserah jenengan. Ini kan ala saya maksudnya itu. Lah terus jenengan cocok apa enggak kan ya tergantung apa lingkungan. Untuk pertemuan pada malam hari ini, materi ajarnya adalah Allah tidak gaib. Karena saya kehabisan buku, sementara saya pinjam dari salah satu jamaah. Nggih, enggak apa-apa. Kan, mboten sing elek-elek, Pak. Nggih, iku kersane Bapak Ibu yang punya. Nggih. Karena buku saya pinjamkan kepada jamaah. Mungkin rasa hatinya ingin apa yang saya pegang. Kemudian pertemuan ke depan masih ada satu. Kemudian pertemuan berikutnya sudah mepet dengan megengan. Ya, jadi kurang satu. Selama 40 hari, jenengan libur kurang lebih. Dan yang tidak libur adalah bareng kerajaan cabang satu atau pusat. Yang kedua adalah pakai Surabaya. Itu tidak libur. Jadi siang hari, hari Minggu, jam 8, pagi hari jam 8.10, itu di bareng kerajaan saya awali ngaji. Kemudian pulang jam 10. Seandainya Bapak Ibu ada gojek yang menunggu, dipastikan jam 10 anu keluar dari area pengajian rutin. Kemudian jam 1 saya berangkat ke Surabaya, jam 1:30 baru saya mulai dan berakhir pada jam 3:30 sampai di 5, sampai di rumah itu 4:30. Itu nunggu 1 jam lebih saya ngaji di Pringgodani, tapi karena Ramadan besok libur. Jenengan libur, saya enggak libur karena ada ngimami tarawih. Kemudian berbuka puasa, kemudian ada reuni, kemudian ada prasmanan. Pak Kung, Pak Mustafa, mandule di rumahnya, mangan bareng, enak. Apa gitu lagi? Kabeh-kabeh, gak capek keloyongan, keloyongan. Terima kasih banyak kepada jamaah yang telah membantu kami untuk angsuran mobil. Ternyata sekarang sudah mendapat 10 bulan. Dan dulu saya masih bersepeda, saya sering terganggu. Terganggu batuk-batuk karena sepeda kecepatan tinggi pada malam hari sehingga ngepek, Pak. Angin malam itu ngepek. Dan sekarang kondisi saya, alhamdulillah, H+. Ibarat disampaikan kepada internet, H+. Itu terima kasih banyak. Semoga panjenengan yang telah dan banyak membantu untuk angsuran mobil, sekarang mendapat 10. Semoga diberi rezeki yang barokah. Yang manfaat. Okay.
Kemudian materi awal sesuai dengan SMS saya pada grup adalah Allah tidak gaib. Ya silakan dibuka halamannya berapa, kurang jelas ya monggo bertanya. Halaman berapa nih ya? Yaitu Al-Hikam di bawah ini. Di bawah ini Bu, halaman 8, paragraf yang bawah. Saya baca, yaitu untuk jamaah YouTube, silakan dibuka buku Allah Tidak Gaib, yaitu halaman 8, kalimatnya ada di bawah. Ngaji Tauhid dengan Allah tidak gaib ini adalah seia sekata. Tergantung dalangnya. Tergantung pembawanya. Al-Hikam halaman 204. Wah, saya enggak saya bawa ini. Enggak apa-apa nggih. Al-Hikam halaman 204 menjelaskan. Bunyinya wa khufiya 'anil ibsari li azmi nurihi. Dibaliknya adalah halaman 9. Artinya, dan samarnya pandangan manusia kepada Allah itu dikarenakan saking besarnya zatnya Allah. Banyak manusia tidak kelihatan kepada zat Allah, itu saking besarnya memang. Yang besarnya sehingga tidak nampak. Anehnya yang kecil kok nampak, yang besar tidak nampak. Aneh. Benere sing gede ketok, sing cilik gak ketok. Lah kok aneh? Tapi nyata. Yo besare. Cendelo ku adoan ketok. Kok idaan kene gak ketok. Kakean dosa. Atine kakean dosa, hatinya terlalu banyak dosa. Zatnya Allah itu besar. Sehingga menutupi pandangan manusia sebenarnya tidak bisa ditutupi, Pak. Tapi yang hatinya manusia itu ada tutupnya. Bukan zatnya Allah yang tertutupi, tapi hatinya manusia itu tertutup. Tutup itu bahasa Arabnya apa? Hijab. Hijab. Oleh karena itu, hati yang tidak nampak kepada zat Allah alias samar, tidak jelas terhadap Tuhannya, itu pertanda bahwa hati ini ada hijab. Atau ada benda yang menghalangi. Padahal zatnya Allah tidak bisa dihalangi. Nah kok bisa seperti itu? Yaitu karena hatinya masih belum ada ilmu. Yang dinamakan ilmu Tauhid. Jadi zatnya Allah itu besar. Besar mana dengan kuasanya? Karena banyak orang bertanya pinter-pinter di luar sana. Besar nama mana mas? Zatnya dengan kekuasaannya. Kalau seperti itu jenengan jawab apa Bu? Ya besar zatnya ya. Besar zatnya, enggak ada kekuasaannya lebih besar enggak. Tapi orang-orang syar'i, orang-orang syariat biasanya Allah itu besar kekuasaannya. Bukan. Kalau kekuasaannya besar, lah mengalahkan kepada zat lah. Enggak boleh dikalahkan. Ya pertanyaan ini memang ya seakan-akan membawa bahaya, Pak. Makanya Tauhid barangkali ada bahayanya ngaji di internet ini. Ya saya yang dituduh, enak gampang. Nggih. Nah, kalau dulu belum ada, saya ngajar mulai 2001. Tapi YouTube-an barusan 2 tahun saja.
Ya, 2 tahun, Pak. Karena Allah memberi pengetahuan kepada saya disuruh internetan seperti ini, ya, bukan dari saya. Wong saya enggak belajar YouTube sama sekali kok. Ya, kok iso udah ada loh, boleh jadi YouTube ya, ditagih nomor apa di password, suruh memasukkan persyaratan. Ya akhirnya jadi seperti ini, masih 2 tahun. Sebelumnya, Pak, ngaji manual. Itu adalah dalam kikam 204. Makanya orang tidak kelihatan kepada zatnya Allah nurut syar'i. Itu saking besarnya zatnya Allah, hakikinya itu hatinya yang tertutup sehingga tidak bisa melihat kepada zat Allah. Hatinya yang tertutup. Kalau enggak tertutup, enggak sampai samar. Jadi kita ini kalau ditutup misalnya melihat zat Allah dengan menggunakan kacamata. Ya jelas. Tidak pakai kacamata pun juga jelas. Enggak repot melihat Allah itu. Ya kok sampai sekarang ada orang yang dan banyak yang tidak tahu. Itu karena hatinya tidak ada tauhidnya. Nah, tauhidnya itu ibarat ada penyakit. Ya diserbu dengan tauhid tersebut, ibaratnya obat kok tauhid itu. Kufur, ingkar, munafik, dolim, apa musyrik, itu adalah penyakit. Oleh karena itu orang enggak kelihatan kepada zat Allah, itu berarti hatinya penyakitan. Surga enggak mau ditempati hati yang berpenyakit, enggak mau ditempati. Harus orang sehat-sehat semuanya. Sehat itu bukan sehat jasmaninya, bukan ngaji tauhid kok. Sehat apanya, Pak? Ya, sehat hati. Hati kalau sudah memuncak kepada langkah berikutnya, muncul menjadi mata hati. Jadi banyak orang punya hati, tapi belum tentu punya mata. Nah sekarang pertanyaannya, lebih mahal mana hati dengan mata hati? Zaman badhe dhewe kono. Hati ambek mata hati, Bu. Lebih mahal mana nurut syariat sentolop dengan dopnya? Syariat. Ya dopnya. Menurut kakek lebih mahal mana sentolopnya dengan dopnya. Ya mahal dop. Lah kok lain? Lah kok siji, Pak? Nek gak siji mosok tauhid. Eku larang dope. Ya. Nek sampean gak tape jero ya larang sentolope. Wong ngaji sare, ngaji aja. Hakikat. Sampean gak duwe kendaraan mewah gak bingung. Dia kendaraan mewah tengah malam terus dope mecedat bingung tambah nanti dope iki akhirnya muncul doa Jawa setan gondol kemok no dopku tak burui arit potol ojo arit potol gak ketemu teman potol tunggu coba metu. Kita ngaji wong Jawa dok ya. Ono Cina iki ne. Cina ya. Nek Jawa nggih ya. Tapi kok gak rurup Jawa ngono. Berarti kok gak Jawa. Gak Jawa ke wong gak Jawa. Wong Jawa iku ngerti pangerane kaya wong lawas iku. Gak ada nang pangerane. Berikut penjelasan menurut hadis. Hadis di atas bahwa manusia tidak bisa melihat zat Allah itu disebabkan saking jelasnya zatnya Allah. Saking jelas ya, Pak. Saking bentere. Tapi enggak koyok lampu. Zatnya Allah enggak seperti sinar, ora johar. Enggak seperti sinar matahari, enggak seperti rembulan, enggak seperti sukle. Enggak seperti Merkuri, enggak. Kalau kita melihat lampu seperti ini, lama-lama rusak mata kita. Enggak kuat. Tapi kalau zat Allah, enggak ngerusak.
Karena zatnya Allah adalah lebih cerah dari lampu. Kalau lampu kan merusak mata, kalau zatnya Allah enggak merusak. Makanya lebih baik itu dekat dengan Allah. Syariat. Hakikatnya dekat dengan yang punya nama Allah, yang punya nama. Jadi pangeran sing asli ku zat Tuhan, yang palsu adalah asma Allah. Ini banyak orang punya Tuhan tapi palsu. Tapi dia atau mereka komentar saja. Ya mereka enggak tahu. Enggak tahu apa enggak tahu. Tulisannya podo. Sampeyan tak saya beritahu dengan saya beritahu. Tulisannya podo. Diberitahu itu memberi kabar. Ya diberitahu makanan. Allah Ta'ala ku mangan ta enggak? Boten. Enggak mangan. Ngombe? Boten. Malaikat mangan sampai ngombe? Boten lho podo. Ayo ya apa ngene iki? Negatif benak nolak sirik pian. Malaikat gak mangan gak ngombe. Allah gak mangan gak ngombe lak podo. Ayo. Argumentasi ya apa isane tauhid? Ya apa keterangane ngono kuwi? Nek wong kecelik duwe pangeran sangkane wis bener be pangeran Allah. Adapun sampean baca Yasin, nisfu Saban, nambe opo iki, Mang? Nggih. Iya. Ana sing rebo bekasan ngono iki ya. Nggih. Iku sampean waca bendina lho apa rebo bekasan tok iku. Ya Yasin ya gak rebo bekasan tok gak nisfu Saban. Nah, sampeyan nek maca Quran kadang-kadang milih aku tak maca Quran surat Waqiah mari subuh. Cek apa sih? Oh, ada udang di balik batu. Ana kok kene enggak ada udang di balik rempeyek. Maca Quran kok nisku Saban. Ya pendina ngono lho. Sampeyan alasane tadarusan. Tadarusan ya sekedar tok mal-mal apa meloro terus mulai. Iku lega. Apa nyapu-nyapu bareng. Berikutnya adalah yaitu sampai manusia tidak tahu dikarenakan juga saking tidak pernahnya ngaji ilmu tauhid. Ya gara-gara gak ngaji ilmu tauhid akhirnya gak tahu Allah. Kalau gak tahu Allah berarti gak punya Tuhan Allah berarti. Ini banyak orang gak punya Tuhan. Gak punya. Orang punya itu bisa menunjukkan kepunyaannya. Kalau gak bisa menunjukkan berarti gak punya. Masuk akal semuanya Pak ngaji yang sampaikan. Tapi sedikit pasti ada kesalahan. Tauhidnya enggak pernah salah, tapi ucapannya kadang-kadang salah. Enggak apa-apa. Allah sudah tahu kepada apa yang menjadi niat manusia. Kalau orang selain Islam tidak tahu Allah, itu benar. Selain Islam itu apa sih? Hindu. Berikutnya? Buddha. Terusnya? Kristen. Itu di luar Islam. Di luar Islam itu kalau bahasa Arab namanya apa? Ghairu Islam. Selain Islam. Itu kan formal. Nah, non formal jangan-jangan kita ini sebagai orang Islam. Tapi sebenarnya bukan Islam. Saya khawatir, Pak. Makanya panjenengan mumpung masih ada kesempatan seperti ini. Kita kejar. Apa usia saya manfaatkan sebelum saya dipanggil oleh Allah, saya puaskan dengan apa yang menjadi kegiatan saya untuk memasyarakatkan tauhid dan juga untuk menauhidkan masyarakat. Apa bedanya, Bang? Menauhidkan masyarakat dengan memasyarakatkan tauhid. Itu serupa tapi tidak sama.
enak ngaji gembul kula iku ketelitin. Ngomong sak omong jawabane yo kesekak, banter salah. Sopo, Mang? Yo penuh. Bapak lah wis ono ngaji tuwek tuwek. Gojlok ya. Ya bapak kalau gojlok ya sampean. Mbok digawe pencuran kok kethek yo. Enak. Enak ngene guyan, guyu ya. Nggih. Rupane lele ra guyu. Apa iki lele umur 40 ponjol ini apa nih? Kepala 6. Kula kepala kepala biru. Ya siji. Oh siji. Bahasa kula ya apa kepala 6 kepala siji. Ya iku jenenge makna tersirat ambek tersurat. Kena gojlokan pun ambek ngaji tau ket ini. Sampeyan terus nae. Sampeyan pompong kesempatan el apa jenenge umur cek memungkinkan bonus koyok bamba sing ukur situ ambek dulang koyok apa sampean? Hah? Enggak. Ya kulo yo. Apa pakai bawaan sampean bah sampean sing kapane wis koyok ngono sampean setel no TV sampean bandane meneh sampean tulis no, mbah tak tulis no mbah. Iku nontok TV oleh piro oleh situ ya ditulis. Bapak gak menangi bulan 6 ya bulan 12 ya. Ini jamaah yang gak sempat ngaji satu minggu satu kali gak apa-apa mbak. Ngajinya cukup setengah bulan. Tapi harus nyadari hatamannya ya agak lambat. Setengah bulan gak sempat mana. Yes. Milih sak bulan naik gak apa. Boleh pak, anu sak bulan boleh gak apa-apa. Orang bulan ya oleh kok. Oleh orang bulan rencan. Jadi konjane kataman ojo melo. Mengkare pesa menu kadek ngaji langsung kataman. Tapi gak ngomong nih lo. Ya, kare pengen nanti. Terus gak usah menggebu-gebu kaya ngono ngaji tau ke gak usah jaga no kata aman wes. Hari arah sarah asen nae. Terus gini aja wes. Kumpul Pak Sapi'i. Jangan dua imam. Nanti kan dan di kangen tuh. Jadi ke imam. Imamnya agama. Pak Mudin. Lu lah wes Imam Mudin. Anak kena imamnya loro berarti ya. Alhamdulillah ya Allah, ku api, langgar ya Al-Farid. Iya. Barang delokan ya cerah, ditelok teko adzan ya Allah, langgar kok enak ngaji kok gini. Kula ben yo garo, ngaji kono-kono mbok cocok mbok kangian. Iku rasane kok enak ono apa nih lho. Ono wonge bali. Tak ono wonge kok ngaji nopo, Bu? Jelas sae. Itu adalah tidak pernah ngaji ilmu tauhid orangnya yang enggak kelihatan kepada zatnya Allah. Kalau orang selain Islam tidak tahu Allah itu benar. Sebab mereka atau dia tidak mau bertuhan kepada Allah. Seperti halnya orang Hindu, Buddha, dan juga Kristen. Tapi kalau orang Islam sampai tidak tahu kepada Tuhannya sendiri. Lalu apa bedanya dengan orang tersebut di atas tadi? Ya karena bedanya, ini karena bedanya jenenge. Ya podo. Eto kopian. Mari ngono tasbih. Ngatasi kabeh. Kelambi takwa, takwa itu kelambi potongan ibadah itu takwa jenenge. Sarung gajah ngadep. Ono gini. Mecak tukune gini. Kagak nawang wong kono. Pernah ten ya? Ya wis nang ngono, gak sida. Ayo dadak tuku. Gak jameng, kreng tak gak apa, Mbak. Duduk nggih ya. Masih ono gajah lo engko kula ya kurang setuju. Potongane lho memalukan.
Oh gajah lo unggul lo jangan delok deh, mau coba ngenangan deh. Ya melihat lo gajah lo unggul sama ngenangan deh lah. Ya apa ya? Angge, apa mana gajah abu pejan? Wong gak abu ya mana gede. Tapi nale ku gede dia be gajah. Yo gede Allah. Ya gajah lo nawae ge ya. Nek Allah gak ana awake, ora jesen. Berarti gak ana awake. Keterangan mablak yo gak ero wae. Ya babah, anjene lawang. Lawang lak mablak kan ya. Nggih keterangan kula padha mbek lawang. Hah? Ya lawang Malang iku dudu iku lak rekreasi sampeyan. Nggih. Orang Islam gak ada bedanya kalau seperti itu. Lalu apa bedanya dengan orang tersebut di atas tadi? Itu sudah keterlaluan, melampaui batas visi dan misinya Islam. Tak cocok. Kitab Nasaikul Ibad, juz 1 halaman 455. Makanya kitab sembarang saya insya Allah siap. Yang penting ojo kitab gundul. Kitab kitab gondrong aja. Kitab gondol itu kurang lancar, Pak. Lancar-lancar ya anak kula. Lebih IN, kitab gondol saged. Anak kula sing barep. Kula gak. Wale kula iku gak jurusane kitab gondol. Makanya sampai ngaji sembarang, kula siap. Kitabnya mboten kula jenentokno. Misalnya sampai ngaji syariat dilanggar di masjid sana. Sampai tentukan sendiri kitab apa. Tetap bisa. Enggak, dalang gak ngarake kantean lakon. Tapi kita apa cok gondol mbak? Nek gondol pinter sampean, cok jurumiai pinter. Aku lo gak iso ya pak lah ya ulu pak lan wama alan ngono bahwa pak ilon ngono. Di situ tuh ikut toh. Nah sampe lah gak. Ini jamaah ini pinter-pinter. Untuk kitab gondol kene gak iso. Ya sepurane ae. Mondoke dorong mari kula. Mari dorong mari terus langsung kedisian kuliah go IAIN kono are. Gak tak terus seno babak gasok-gasok tete. Engko pinter jamaah babak nek iso anjene pinter muridnya katimbang gurune ngono. Sampeyan kelakuan elek nek ndonga nang anak sing apik, maling, pencoleng, jambret, mesti kabeh sing ndongakno anake dian. Mugi Allah anak kula anak soleh ngono padahal wong maling padahal dia niat apik dia kita soi kulibat juz 1 halaman 455 menjelaskan yang berbunyi wala tatibul jannata illa biru'yatika. Nek cara Jawa gak apik apa sing jenenge swarga gak apik apa sing apik illa biru yatika sing sae niku ningali panjenengan Gusti. Iya. Swarga iku elek, lha opo sampean doleki? Oh elek, dolek ana sing apik. Lah sing apik ku sapa? Ya Allah sing duwe swarga. Sing apik ku ndelok Allah ku gendi? Kita melihat Allah itu di mana? Ya di mana-mana ya. Kalau praktek no sana ki, kalau tak dulu Allah ya. Jangan dulu kalau tak dulu Allah. Dulu meripat kulo ya kena buah pokono. Dulu Allah, aku tak dulu i Allah kok ni surlongan gini. Tak anggap lagi bayang lah. Iki tak tak dulu i kulo ya. Oh, kok kuno Allah. Ya, semerapa. Lah ngene jare gua akhirat. Ngomong kosong emang. Tong kosong berbunyi nari. Wis tak ndalehi Allah kok jero kene. Lha iku. Ya, apa ya meniku. Keterangan loman Jawa ngene ya, Cek, gak jelas. Sampeyan oleh ngaji sak liyane kula medhit. Medhit keterangan.
Nek iso ngaji tauhid gak oleh disebarno kaya ngono, munafik. Sing bener iku disiapno, disebarno kaya kula ngene iki. Iku sing bener iki. Tauhid gak disampeno. Yukal dibubetin gorono agomo. Disampeno bener, baliku ani walau ayat sampeno teko ingsun. Walau mek saayat. Tidak sampeno temen wong kula niru Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun gak 100%. Dengarkan orang banyak. Ayo sapa sing ngomong adik ngaji tauhid gak oleh disebarno ku umum. Cangkem-cangkem bejat. Ini bener ya iki nyampe nukuk ngarepi wong akeh nggih ya. Sampeyan delok kula delok Allah golongan. Golongan ae. Oh. Sampeyan duwe sak sampeyan. Gak duwe. Ono aku kene. Aku kene lho. Apa duwe sak bang ya? Sampeyan delok aja. Ya, apa ini? Ngaji yang ngono iku. Makane ana wong gak senono dengan pelajaran tauhid memang bukan milik Allah dia. Si milik Allah ya kula iki, bae Allah jane. Nyampekno. Sedikit pun tidak ada rasa takut walau 1%. Gak kalau dibelas. Diopo. Nyampekno. Pengumuman bahwa Allah di depan saya. Bener ta enggak? Oh bener. Berarti ngaji apa ngaji tauhid? Ngaji tauhid ukra kukru. Ukra kukri. Cendat. Ngaji tauhid yang bener ngono iki ya. Wong Allah kok ngarep kula ngene jarene gak disampeno. Kok disampeno jek lemot gak mari-mari. Padahal pirang pertemuan iki. Tapi tidak jarang iki, Jan. Hah, pertemuane lho iki ya. Halo, sampean iki lelah bal. Eh, sampean istirahat sik ngono. Eh, ketoro ae. Nggih. Eh, sampean istirahat sik ngono. Enggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu istirahat. Ya, monggo Pak Abi. Sambil informasi, kula tanggal 7 nang Surabaya, nek sampean derek ya sakerto. Mboten derek bernopo. Cuma ada satu YouTuber saya tunjuk untuk mengikuti saya di Surabaya. YouTuber. Bagi yang walimah cukup sebelumnya memberitahu dan enggak usah mapak. Kecuali nek panggonane karo gone kula baru sampean papak. Ya kula teko dhewe kepiyen. Pun waktune kurang sak detik. Tik. Mari. Sak detik Mbak ya jelas tik mari. Nggih. Tapi kelanjutan Mbak. Itu tadi adalah dan tidak juga baik apa yang dinamakan surga. Wala tatibul jannata. Dan tidak juga baik apa yang dinamakan surga. Illa biru'yatika. Tetapi yang lebih baik itu adalah apabila kamu sudah melihat garis miring ru'yat kepada zat
Allah ru'yat. Jadi yang lebih baik itu melihat, Pak. Bukan surganya. Jenengan tidak akan masuk surga. Semua ini tidak akan masuk surga, termasuk saya. Kalau belum ketemu kepada yang punya surga. Jangan dolek sing duwe swarga. Aja swarga iki dolek. Enggak ada untung. Swarga napa aja? Secara syar'i. Napa? Secara syariat. Ya benda-benda itu lebih selain zat, se itu sesuatu makhluk ya. Panganan geting selain kerah kok kono. Waka ya ono gempo, ya ono ngene iki. Ya ono gedang. Ono Pocari Sweet. Iki niru teko swarga Pocari Sweet iku. Nggih niru kono kabeh. Arono ringkesane kapan meneh-meneh ae. Ngenteni jamaah medalem. Yang mlebu swarga sing ringkese kene. Ibu, tapi menungso sing beriman tapi enggak. Kamen gak beriman, gak ngarang ngringkesi ku kono. Gimana panggling iso? Ngono saiki wae elek. Apa pelele wong ala dhewe yo. Apa kan rupane ya? Alu kan rupane ta mboten? Oh enggak ada. Allah enggak ada rupa. Kok wani Pak ngomong ngono? Ngomong wani gara-gara roh. Kita berani berbicara gara-gara mengetahui. Kalau enggak tahu enggak usah berani. Penjelasan dunia dan isinya, surga sekalipun itu semua masih jelek. Loh. Harta benda iki elek kabeh. Yang baik itu adalah apabila manusia itu hatinya. Nah, ini hatinya. Hatinya sudah berhasil melihat kepada zat Allah. Jadi zat Allah itu bisa dilihat. Kok enggak bisa dilihat? Enggak ada sifat yang namanya basor. Artinya apa sih? Melihat. Itu tanda Allah bisa dilihat. Tapi melihatnya dengan mata hati. Makanya sampai ngaji tauhid. Kalau dolek no mata hati. Soalnya anak hati gak anak matone. Kok cara ahli-ahli gak anak matone. Ya gak api ya. Kurang api, sing api. Anak matone. Oh bukti ini saya main dua ake ya anak matone. Anak matone sih. Ya jauh sampah ake gak anak matone. Lagi ana apa jane yo? Jenenge akeh ya matane iku mang watu ae mang. Allah taala ijlah ambek mata sembarang kene. Utamanya mata kepala dan mata hati. Ya mata liyane ya kene, tapi kudu nyocok kena. Penon delok apa swara. Nek swara aja delok ambek mata kepala, gak cocok. Didelok ambek mata telinga kabeh ana macane. Makane wong gak ro nang pangerane berarti ana ati gak ana matane. Yo gak iso ndelok Allah. Syaratnya harus ngaji tauhid dulu. Walaupun ngaji tauhid dikeder seperti ini, tapi kalau orang memang dicetak menjadi sawaun alaihim a'anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Sampai ceritanya, iya penuh ngajak tauhid. Kalau gue medalem, kalau seminggu pesan, gak ngarang ngandel. Terus gak ngarang ngandel, malah tukaran sampai. Ya apa yuk, masya Allah, nanti jelek lo penuh pikir. Ya apa sih? Ya kena yuk. Loh, gak bisa wong kiai ku ngomong kono. Iso endelok aku nikmati sih. Mari ngono besok kepedok gue. Akhirat ya rata-rata yang ngono anjene enggak kenal tauhid. Nah, dengan dalil tersebut di atas, nah, memang benar bahwa Allah bisa dilihat. Argumentasi seperti ini adalah untuk menghilangkan keraguan manusia terhadap Allah. Dan orang ingin masuk surga itu
syaratnya harus tahu kepada yang punya surga dahulu. Yang punya surga syariatnya asma Allah. Yang punya surga hakikatnya yang punya asma Allah. Jadi swarga kok ngarep kene ana ternyata. Soale swarga kok jero zat. Boten dadi Allah kok jero swarga. Aja keliru sampean. Allah kok akhirat, Allah kok swarga, kok koyoke gedhe akhirate, gedhe swargane katimbang Allah lah. Iya. Ya gedhe gedhe Allahe, akhirate cilik, swargane nggih cilik. Masih cilik sak apa sak jerone donya iki bak. Sampean malaikat ae kok didelok asline sampean gauman gonpean. Malaikat Jibril ae ngebeki donya kene asline berpengi Isra Mi'raj cilik kaya wong kaya manuk ngono. Ya kaya ngono iku. Iki durung tau Isra Mi'raj hakikat ya. Durung tau pean. Kula sanggup Isra Mi'raj hakikat pokok masyarakat yang nrimo. Kabupaten Sidoarjo mengadakan Isra Mi'raj hakikat, pembicaranya saya murni, saya siap didengarkan oleh para ulama, oleh para habaib, oleh para syekh. Siap, tapi harus menerima kalian bantah. Isra Mi'raj syariat ya tak paran-paran, Isra Mi'raj hakikat ana sing ero. Menita obrale pokok ana pengajian Isra Mi'raj hakikat saya siap. Tuntas pirang jam, minimal dua lah apa-apa. Ya biasa mencela ngantuk. Nggih. Ngantuk lah penek kabupaten kono kan ya gak kurang rontong cecek kan. Sama ini mah gue nong cece aku. Nong laut desa apa bocoran di bang. Oke. Iya, aja tember-tember mangan apa-apa ku ndelok Allah sih. Mari ono maca bismillah. Cek halal. Makane lemot ae gara-gara panganane Allah gak permisi sih. Halal boleh jadi. Harum lupa kalau kok mboten koyo niku gak apa-apa nek marifat beres. Ya, nek marifat yo nek yo gak ndelok gak apa-apa pokoke eling ae. Allah langsung ngombe. Ya iso bang sekolah. Oh no ya benar yo. Kadang-kadang wetengku pegel, wetengku kesenep benar. Ya apa ya? Keringetan ya men. Penuh ngadep orangnya telah yuk benar yuk. Ayo mbak. Lali lah ya apa. Ayo apa mbak? Ini aku mau ngadep rohnya sih yuk benar yuk. Ngono ta, ngono bae. Andane gak ngandel. Ternyata kesimpulan yang dapat diambil Bapak Ibu adalah Allah itu bisa dilihat dan lebih baik daripada surga. Oleh karena itu umat Islam jangan sampai mengharapkan surga. Gak baik. Yang baik itu carilah yang punya surga. Ya, dolek sing duwe swarga. Iya, dolek sing duwe swarga kono, cek bener. Kan mah gak ngarep sok mlebu swarga, gak permisi ambek sing duwe ngono apane. Lah sampean kok kene dipermisi apa wis bendina kepethuk tak mire, gak ngarep tak mire janggal nang sampean. Surga juga seperti itu. Oh gak kenal ambek sing duwe swarga, mlebu swarga janggal sapa iki? Cak dalbo. Itu sebagai tanda permisinya manusia kepada Allah. Dan orang permisi itu ya harus tahu kepada yang dipermisihi. Demikian saja untuk materi awal tentang tauhid tentang Allah tidak gaib. Berakhir pada halaman 10. Besok mohon diingatkan saya. Karena saya enggak memberi tanda sampai di mana ini. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Semoga ini membawa manfaat. Ngaten nggih. Kita doa bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma akhrijna min dzulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa ta'alaina bima'rifatil ilmi wa khasin akhlaqona bil hilmi wa sahil lana abwaba ansur alaina min khaja'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.